Kita mengenal sebuah istilah yang menerangkan bahwa kucing punya 9 nyawa. Entah kapan dan dari mana istilah ini berasal, namun istilah tersebut muncul tentu ada alasannya. Sejak dulu hingga sekarang, orang-orang sering menyaksikan kucing jatuh dari ketinggian, yang manusia pun sangat kecil kemungkinan untuk selamat, tapi mereka ternyata bisa selamat. Peristiwa tentang jatuhnya kucing dari ketinggian dan masih bisa selamat bukan berarti bahwa mereka memang dianugerahkan 9 nyawa, tapi karena mereka memiliki sistem kerja pada tubuh yang memungkinkan selamat ketika jatuh dari ketinggian. Para ahli meyakini bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh hukum fisika, yaitu keseimbangan dan sebuah strategi taktik tupai terbang atau the flying squirrel tactic. Dalam sebuah studi tahun 1987 yang diterbitkan Journal of the American Veterinary Medical Association, ada 132 kasus kucing jatuh dengan ketinggian rata-rata 5,5 lantai atau setara dengan 16,5 meter yang telah diamati. Menariknya di sini, cedera yang lebih parah justru dialami kucing-kucing yang jatuh dengan ketinggian di bawah dari 7 lantai dibandingkan yang jatuh dari lantai yang lebih tinggi. Dari 22 kasus kucing yang jatuh dari ketinggian lebih dari 7 lantai, hanya 1 yang tidak selamat. Kemudian ada 1 kucing yang patah tulang dari 13 kucing yang jatuh dengan ketinggian lebih dari 9 lantai. Diungkapkan oleh New York Times, kucing yang jatuh dari lantai 31 atau setara dengan 93 meter hanya mengalami luka ringan pada paru-paru dan patah gigi. Namun setelah mendapatkan perawatan selama 48 jam, kucing tersebut berhasil disembuhkan. Penasaran dengan peristiwa mengapa kucing yang jatuh dari lantai yang lebih tinggi memiliki kondisi yang lebih baik dibanding kucing-kucing yang jatuh di bawah dari 7 lantai? Sehingga dilakukanlah sebuah penelitian oleh Dr. Melhef dan Dr. Whitney. Menurut penelitian tersebut, kucing memiliki kemampuan memutar diri dengan cepat ke bagian kanan atas selama ada waktu untuk melakukannya. Ketika mereka melakukannya dengan sukses dan memperoleh kecepatan terminal, badan mereka mulai rileks dan bagian tubuh mereka mulai merentang dengan gaya seperti tupai terbang. Kondisi seperti ini akan melambatkan kecepatan terminalnya hingga 60 mil per jam. Jika dibandingkan dengan manusia dewasa ketika jatuh, kecepatan terminalnya adalah 120 mil per jam. Dengan posisi tubuh kucing yang merentang ketika jatuh dari ketinggian, itu akan mendistribusikan dampak kekuatan benturan ketika mendarat. Ditambah lagi dengan kompleksitas sistem cakar serta bantalan pada telapak kakinya yang akan menahan benturan. Mungkin pada ketinggian tertentu akan meretakkan tulangnya, tapi kucing seringkali terbukti tetap hidup. Kucing dapat merasakan terjadinya percepatan saat mereka jatuh, sehingga dengan spontan mereka akan menghentikan percepatan tersebut dengan membentangkan tubuh mereka seperti elang atau seperti tentara berpayung. Posisi ini tentu akan melambatkan jatuh mereka, yang kemungkinan selamat kucing tersebut menjadi stabil di 95% ketika jatuh dari ketinggian 9 sampai 31 lantai. Ada banyak sekali kasus kucing yang jatuh dari ketinggian. Bahkan untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan uji coba dengan melemparkan kucing dari pesawat yang sebelumnya sudah disiapkan tenaga ahli untuk menangani apabila terjadi cedera pada kucing-kucing tersebut. Meskipun sudah kita ketahui bahwa kucing mampu bertahan hidup akibat jatuh dari ketinggian, bukan berarti kita bisa menguji cobakannya dengan sembarangan, karena walaupun mereka masih bisa selamat, tetap saja mereka akan merasakan rasa sakit. Untuk itu, harap bijaklah dalam menanggapi informasi di dalam video ini, karena video ini dibuat untuk memberikan alasan dan penjelasan secara ilmiah kenapa kucing tidak mati saat jatuh dari ketinggian. Pada intinya, kita cukup tahu saja bahwa jika melihat kucing yang jatuh dari ketinggian, kemungkinan tertolongnya masih sangat besar.